Tuh, ada orang, Pak. Tembak, Pak. Wah, 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 wah. Untung enggak ada yang kena. Lemnya busuk. Temen gue mau mati. Bye, have a great time. Maaf kawan-kawan, kalian terlalu barbar. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Eji Gumi Channel in the house yo. In the house yo teman-teman ya. Jadi kita bakal ngapain ya? Melakukan yang terbaik teman-teman ya. Melakukan yang terbaik di sini. Di Pochinki dengan nama baru yang super sombong, skinku mahal-mahal loh ternyata. Hehehe. Wih, satu squad ini mesin ya? Oh enggak. Kalian ngapain bro? Unfollow lah. Iya, gak kebagian senjata ntar. Bye, have a beautiful time. Pertentengan di sini. Meninggal, teman. Pertentengannya sok keras sebenarnya. Berani-berani yang menantang kita ya. Menabrak-nabrak. Langsung kita pulangkan ke lobby. Oke. Kita pulangkan ke lobby, teman ya. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Mencari musuh-musuhnya lagi, teman ya. Tadi cuman sedikit intermezzo di awal. Oh, di situ musuhnya. Kejar bosku. Musuh kawan tuh. Wah, gak lengkap. Oh, bot. Yalah, cabutlah kita. Udah rata musuhnya sama Bang Eji, teman ya. Cuma berdua ya. Kita ke Raja School, habis itu kita ke Sever nih, teman. Ini dijamin seru. Batu denget banget, seru banget. In the house, yo. Gue gak bohong diri sendiri lagi. Gak butuh hilang tuh nih. Oh, orang nih kan. Masih ngelot dikit-dikit ya. Mencer dari temennya. Kasian ya, mau main aman malah mati duluan ya. Bring up voice chat. Fall back to safe zone. Kalau pencet malah voice chat lagi. Let's go bro. Gue hampir kenok sama bom sendiri, Dodol Garut. Kok bisa mantul dari situ? Kocok. Let's go, brother. Lanjut ya. Tidak ada ampun sedikit pun ya. Langsung gas-gas-gas-gaskan, teman-teman. Kebarbaran yang hakiki, hakwekwe. Di sini kayaknya ada musuh. Cek dan recheck. Lah. Ngapain turun? Kebiasaan ngelut nih orang. Nah ya, supirnya ini bukan supir apa-apa nih, supir top global nih. Kebuka ya pintunya. Kebuka itu pintunya. Gue ngeliat pintu kebuka langsung gak gas nih nah. Ada orang. Kali tiganya langsung hilang semua cuy. Oh, pas hider juga hilang cuy.
Gak dibagi sama sekali gua. Bahkan parah sih. Gak disisain sama sekali gua. Gua enggak asal. Oh, sapu ini. Sapu, minta sapu. Hello, mother. Help. Sapu. Goodbye. Kalian tenang aja. Mister Sapo temen. Mister Sapo dengan kearifan luar negeri temen ya. Bukan sapu lokal nih, sapu luar temen ya. Sapo udah sampai luar negeri guys. Terkenalnya sampai luar negeri guys. Sampai ditiru namanya sama orang. Sapu. Buang dulu aja lah. Punya juga gua. Mana kali tiga gua, kok hilang lagi. Ambil ketiga ya. Sapu tuh, sapu. Oke. Kita lanjut lagi perjalanan kita ya. Selesai main-mainnya. Belum dapat ini. Extended quick draw gua. Ya bro. Lanjut lah. Kayak mana pula? Mana ada pelama-lama kita sini, yuk. Wow. Watch out. Dua. Surprise. Bye bye. I'm really sorry. Kita repair pelikan kita ya. Thank you. Kalian sih sok-sok nafsu. Jangan nafsu kan jadi orang. Ini tombol exit gua ini bermasalah loh. Dari kemarin gua kalau mau tekan exit mesti berkali-kali, Pak. Ini enggak sensitif nih layarnya ini. Kurang mantep. Nah, gini dong, baru pas. Posisi tombolnya kurang tepat kali ya. Tetap sama aja. Mainlah dapat exit gitu buat uji gua. Woi, jangan kalian curi lututan gua. Wah, ada space dual main tuh. Yah, diambil sama dia. Kacau nih gua, gak kebagian terus temen. Gak kebagian lututan. Nyampe temen gua mulu. Yang mau gua ambil. Cuman red dot doang nih. Dapat gua. Udah lah ya. Nope. Oh, mau turun aja tadi pencet berapa kali demi. Stay alert. Majuin cuy. Nomor 4 gawar partner ya. Majuin. Abang paling dapat ya. Kamu jadi tanker aja. Gua mau senjatanya cuy. Mau DP ya dia. Scar L nih. Scar 3 gua. Aduh, balikin. Masih hilang? Eh, enggak hilang. Tumben enggak hilang. Palpale. Oke. Lanjut teman-teman ya. Mark the location. Enemies ahead. Gua malah dapat kill. Yang kenok malah gak mati. Watch out. Majuin bro, lumayan tuh. Ajar. Boss gue ya. Masih kenok tuh. Iya, gak bisa turun liat dari mobil. Sama turunnya dari mobil. Udah mati rupanya. Ada M4 lumayan lah. Full set nih, oke. Ya kalah tiganya mana nih, bisa ambil lagi. Oh jangan deket situ, meleduk ntar pecah pala lo. Oh ada kompe kan.
Depus kalian lootnya. Yuk. Gimana ya, dapat kill gratis ya kan? Let's go. Gak bisa langsung turun, apa kurang kanan ya? Dapat supply lagi tuh. Mana tadi gue liat merah-merah? Salah liat gue ya? Mark the location. Oh itu dia. Let's go, let's go. Biar tahu dulu musuhnya siapa lamanya. Biar kayak di film-film nih kita. Butuh face helm baru. Ih, sisa 15 musuhnya. Cepet juga guys. Tiba-tiba habis ya. Ya milik gua. Oh, groja cuy. Gua ambil. Ahaha, milikku bos. Groja milikku bos. Gua ambil groja. Dapat gua. Kenapa groja? Karena kalau dibanding uji groja itu 2 kali lipat temennya. Gitu pakai aja grojanya. Cuma dari kemarin tombol lompat dari mobil belum gua ganti-ganti, ini udah ganti nih. Lin kiri juga bermasalah kemarin, udah beres. Ini HP rada-rada nih. Jadi dia itu kayaknya layarnya agak-agak gimana gitu kan. Gak sesuai dengan yang kita taruh lokasinya. Tombol pencetnya. Sisa 7 doang teman-teman. Bang Haji belum bertemu dengan musuh-musuh yang tersisa. Sudah mau habis. Sangat kecewa sekali, insecure sekali. Di manakah kalian berada? Tolonglah, tunjukkan dulu jadi diri kalian. Tak taunya tiba-tiba habis ya teman-teman ya. Kecewa nih gue nih. Kecewa berat sih ini kalau kayak gini ceritanya. Oh, ada mobil depan. Oke, nice. Teman gue enggak lihat. Watch out. Ada orang, Mbak. Tembak, Mbak. Wah, 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 wah. Untung enggak ada yang kena. Helmnya busuk. Temen gue mau mati. Bye, have a great time. Maaf kawan-kawan, kalian terlalu barbar. Bukannya gue gak mau nge-repep ya. Temen gue kalian bisa lihat ya, lebih barbar dari gue. Oh, mereka kesini ya. Ah, wajar sih. Paling gak boleh itu ya. Musuh dari situ kalian jabanin muka-mukaan. Wah, kelar lah. Hidup. Bukannya gak mau nolongin, tapi temen gue terlalu barbar guys ya. Gak bisa itu, gak bisa. Kita kalau tadi ngedep, maksain nge-repipe, mati semua temen kita. Langsung keluar lagi temen gue. Bukannya niat untuk nontonin Bang Eji main dulu bentar gitu. Kasih semangat gitu temen-temen. Langsung kabur, kurang ngacem ya temen kita ya. Tapi ya sudahlah. Semoga mereka tenang di alam bawah sana temennya. Let's go brother. Musuhnya Sultan juga loh tadi. Ada skinnya loh dia. Skin apa tadi ya? Glacier ya. Boleh juga dia. Ayo Palpale. Jangan ngeluh terus ya Palpale ya. Ayo Palpale. Kamu beruntung kamu gak mati ya. Temen yang lain mati semua ini. Terkena jebakan maut 1000 bayangan dari musuh-musuhnya. Oke. Sisa berdua kita. Semoga dengan berdua kita bisa memenangkan pertandingan ini temen ya. Oke. Oke. Cari musuh lagi. Jona dulu kita ya, Pochinki. Sisa dikit nih. Pakai groja nih ya, jadi gak usah takut temen ya. Groja jarak dekat itu tiada lawan temen. Musuhnya mau sehebat apapun, kalau kena groja udah, auto ke Yang Maha Kuasa. Setiga lagi nih. Come on, ayo. Munculkan jati diri kalian. Aku dan temanku sudah tidak sabar untuk membantai kalian. Jangan kan gue mati konyol nih. Udah pede kali kan, ngomong udah panjang lebar. Udah ngomong sepanjang game. Gagal chicken. Tidak. Oke, itu pengalaman ya, udah sering terjadi temen ya. Ngomong panjang lebar awal sampai akhir. Waduh, gagal chicken di akhir-akhir, sedih banget sih itu. Kesedihan yang hakiki. Yuk, Pochinki lewat. Ada supply di sana ya. Gua ambil mobil dulu nih. Kalau ada mobil baru nih, lumayan. Raja kamu nih.
What? Astaga. Kan gue lihat, udah mah dia so kasar lagi. Lady Getot. Waduh, kacau namanya temennya. Astaga, bro. Kayaknya tadi enggak ada orang, tiba-tiba ada orang kan. Curiga gue, pasti bukan makhluk ini. Entah benar-benar makhluk gaib. Musuhnya ada di mana? Mana sapo? Di mana kalian? Biar ku pecahkan kepala kalian gitu ya cara ngomongnya. Ku pecahkan kepala kalian ya, biar tata tahu kalian ya. Biar pulangkan ke lobbying. Begitu ya, biar seru ya. Mana nih kalian ini? Malas sekali aku ini. Udah mau kalah aja sih sombong ya. Namanya ya udah skinku mahal-mahal gitu kan. Pasti sombong, teman-teman. Tapi jangan ditiru ini ya. Kesombongan itu tidak akan mencerminkan apa-apa tuh. Ini mencerminkan kekurangan kepercayaan diri doang ya. Orang sombong itu bisa untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Atau karena kelebihan percaya diri. Aduh. Untuk menutupi kekurangannya biasanya orang sombong itu ya. Tapi kadang sombong itu penting untuk beberapa orang ya. Ya itu, karena mereka kurang kepercaya diri. Dengan sombong dia merasa lebih percaya diri. Ya, itu menguntungkan untuk dirinya sendiri sih. Tapi untuk orang lain juga belum tentu dirugikan sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi, ini ngomong-ngomong gini, ini musuhnya di mana coy? Ini kayak satu orang ya. Payah nih musuh kayak gini nih. Udah susah nih. Sampai zona akhir nih film gue. Buset, John ada kecil loh ini loh. Masih belum nongol juga. Si lontong goreng ini di mana kamu berada, lontong goreng? Bumbu pecel. Bumbu apa nih? Oh, itu kayaknya ada orang di pohon kiri. Perasaan gua doang kali. Gimana ini musuhnya? Ini gua ada muter ya, bukan gua mau nge-camp ya. Gua ada muter seluruh tempat itu enggak ada musuhnya, temen. Jadi bisa dikatakan musuhnya ini gaib. Oke, teman gue ada di situ, berarti gue bisa manjat dengan aman ya. Hati-hati tembak ke belakang sih. Bisa jadi di sana juga mungkin. Masih ke belakang dulu. Belakang lebih serem dari depan sih. Kosong kayaknya sebelakang. Waduh. Langsung di surprise guys. Surprise. Gue bilang flaring dia itu atau Sun IQ gameplay kalau keluarin dia guys. Gak kena kurang dia, di mana dia sembunyi? Oh, keluarin dia. Wah, keluarin dia mah serem cuy. Kalian jangan macam-macam sama keluarin dia. Berindi ya, beraninya kau nge-camp dengan cara seperti itu. Jadi tempe goreng bumbu pecel kamu ya. Oke, teman-teman, semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe kalau yang suka. Jangan lupa mampir di channel Bang Aji satunya, Aji Story. Bakal ada game-game super seru lainnya di sana, teman-teman ya, Bang Aji. Selain PUBG. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.